Selamat datang di channel para Real Man. Sebuah alutsista strategis dan bernilai tinggi Ukraina kembali menjadi butiran debu. Kemarin, pada Rabu 3 April 2024, sebuah helikopter serang Ukraina dari tipe Mil-Mi-24 dikabarkan jatuh di kota Chasiv Yar, yaitu sebuah kota di barat kota Bakhmut yang dijadikan benteng pertahanan sekaligus benteng untuk kembali merebut kota Bakhmut oleh pasukan Ukraina. Video yang Anda lihat ini adalah video drone intai Rusia yang merekam momen di mana helikopter Mil-Mi-24 Ukraina terbakar dan meletup-letup di suatu wilayah di kota Chasiv Yar. Namun, dalam narasi video ini, pasukan Rusia tidak menyebutkan apa yang menyebabkan heli serang Mi-24 ini jatuh. Narasinya datar saja, yaitu sebuah helikopter Mi-24 jatuh di Chasiv Yar. Ya, nampaknya terbang rendah tetap berbahaya jika Anda terbangnya terlalu dekat dengan garis depan seperti di kota Chasiv Yar. Dan sekedar informasi, negara kita juga punya seri helikopter serang Mi-24 ini. Tapi, kalau di negara kita biasanya dipanggil Mi-35, sebenarnya sama saja. Mi-35 merupakan nama ekspor dari Mi-24. Dan mungkin kurang lebih seperti itulah sedikit informasi singkat dari jatuhnya Mi-24 Ukraina di Chasiv Yar. Bagaimana pendapat Anda mengenai video ini? Berikan komentar Anda.